Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi Sobat Frozen di channel Good Fresh Frozen Food, channel yang membahas tentang produk-produk frozen food ya yang beredar di pasaran. Oke guys, kali ini kita kedatangan ada produk dari Torani, yaitu donat kentang Hoku-Hoku. Tapi sebelum kita lanjut reviewnya, seperti biasa mohon supportnya, dukungannya ya guys, supaya channel ini bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like dan share ya guys. Serta jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Oke guys, kita lanjut ya. Oke Sobat Frozen, di sini udah ada Hoku-Hoku donat kentang ya. Ini tampilan depannya seperti ini, produksi dari Torani Mandiri Sidoarjo. Kemudian di sini tertera tanggal kadaluarsanya ya, 27 Oktober 2021. Ini masih lama ya guys. Kemudian untuk penyimpanannya, cara penyimpanannya di suhu freezer ya, minus 18 derajat celcius. Sudah tertera Majelis Ulama Indonesia-nya ya, dijamin halal ya guys. Dan di sini ada komposisinya, kentang segar pilihan, tepung terigu, garam, ragi, margarin. Untuk isinya guys, ini ada 10 biji ya. Ini bisa dilihat di belakangnya nih. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian di dalamnya juga udah ada serbuk gulanya ya guys. Jadi setelah digoreng nanti bisa ditambahin bubuk gula ya, bubuk serbuk putihnya. Untuk saran penyajiannya, ini bisa digoreng ya. Goreng selama kurang lebih 3 menit sampai berwarna kecoklatan, kemudian bisa disajikan ya bersama keluarga. Cocok sekali untuk menemani masa waktu santai keluarga. Bisa juga dikasih mentega atau margarin ya guys. Kemudian dikasih topping meses juga cocok. Donatnya ini cukup empuk. Untuk sesi berikutnya nanti akan kita coba unboxing donat kentang Hoku-Hokunya ya guys. Nanti kita review donatnya seperti apa rasanya. Jadi pantengin terus video ini ya guys, nonton sampai habis ya. Terima kasih. Halo guys, hari ini kita akan unboxing donat kentang frozen ya guys. Mereknya Hoku-Hoku. Kita buka ya guys. Isinya ada 10 ya guys, plus gula tabur. Ini gula taburnya. Kita goreng 5. Masukkan minyak yang sudah kita panaskan. Dibolak-balik ya guys, saya tidak gosong. Ini donatnya langsung mengembang ya guys.
sudah matang ya guys. Kita matikan apinya. Cepat banget ini kalau donat, tidak butuh waktu lama. Kalau sudah mulai kecoklatan, kita tiriskan dulu sebentar. Kita taburi gula. Tada, donat abu-abu sudah jadi ya guys. Wow. Nanti kita coba bersama anak-anak ya guys. Cekidot. Hey guys, kebetulan sekarang ulang tahunnya adik A. Sambil kita unboxing donat, kita ngerayain ya guys, sederhana aja. Ayo deh, tiup lilinnya, tiup baju. Kalau enak bilang ayah ya, tangannya gimana kalau enak? Gimana deh, enak ya? Enak gak? Enak. Bilang ayah, mana tangannya kalau enak? Sih? Ini cobain ya guys. Donatnya kelihatan menul-menul ya guys. Enak banget ya guys. Terasa kentangnya. Kita cocok dan pakai gula ini. Enak banget guys ya. Gula halusnya terasa nyes sekali ya guys ya, karena memang gulanya sangat dibuat dengan halus sekali. Enak banget ya guys. Enak gak adek? Manis dek. Manis gak? Enaknya. Habisin ya. Demikian ya guys, unboxing dari donat hobo-hobo kentang. Semoga video ini bermanfaat ya guys ya. Dan yang gak ingin ribet, ini solusinya yang bagus ya guys. Donat kentang frozen tinggal goreng, kasih gula tabur sudah jadi. Jangan lupa ya guys, ketik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Dadah.